everyone, how are you guys today? I hope all of you are doing well, and I hope all of you enjoy your holiday with your loved one. And now we are going to have our chapel time again together, although it's still online, but I hope all of us can enjoy our chapel time, and we want to worship God, and we want to learn from the Word of God. But before that, let's open our chapel time in prayer. Let's pray. Dear God, we thank you for today. We thank you for the holy day that we already had with our family and friends. And now as we are going to have our chapel time again, may you bless this time and help us to praise you, to worship you wholeheartedly, and open our hearts to be filled by the word of God. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. So, as we are going to learn about prayer, we're going to sing the first song called The Lord's Prayer. But in this song, I hope all of you will join to do the movement, and we're going to worship God together through this song. Let's get started. Before we listen to God's word, let us sing this one more song with the title Kids Prayer. So I hope all of you will join the prayer, and let's sing this song together. Let's join this prayer together. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. Let's sing this song together. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot.
I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Shalom anak-anak. Hari ini Miss Tata akan membawakan firman Tuhan untuk grade 5 dan 6. Nah anak-anak, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pagi ini kami dapat berkumpul walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami, kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus dapat tinggal di dalam hati kami, memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai doa Salomo. Oke, nanti kita akan membaca perikop di dalam Alkitab. Kita akan membaca judulnya Allah menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan ini diambil di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 11-22. Anak-anak, kita akan membuka Alkitabnya 2 Tawarikh pasal 7 ayat 11-22. Kitab Tawarikh itu ada di Perjanjian Lama. Anak-anak, kita akan melihat dan memahami setiap ayat ini. Anak-anak bisa mendengarkannya dan memperhatikannya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan
dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Nah, anak-anak, kalian tahu bahwa Salomo itu adalah raja ketiga bangsa Israel. Anak-anak pasti tahu ya, bahwa Raja Salomo itu terkenal akan hikmat dan kebijaksanaannya. Selama kurang lebih 20 tahun lamanya, Allah menyertai kerajaan dari Salomo. Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya. Dan anak-anak kita bisa melihat percakapan antara Allah dengan Salomo. Di dalam doanya, Salomo itu meminta kepada Allah akan hikmat dan kebijaksanaannya. Sehingga raja-raja dari bangsa-bangsa lainnya itu datang kepada Salomo hanya untuk mendengarkan hikmat dan mendengarkan kata-kata yang bijaksana dari Salomo. Dan juga raja-raja bangsa-bangsa lainnya itu datang bukan dengan tangan kosong. Mereka datang dengan membawakan hadiah, harta, dan kita bisa melihat dari kerajaan dari Salomo ya. Salomo memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah. Salomo adalah raja yang bijaksana. Salomo mewarisi tahta kerajaan dari Daud, ayahnya. Raja Salomo itu meminta suatu hal yang luar biasa ya. Dia meminta hikmat kepada Allah. Nah, anak-anak, kalau kita melihat dari setiap ayat ini, Allah memerintahkan kepada Raja Salomo untuk Raja Salomo itu dapat membangun bait Allah. Dan kita bisa melihat setelah Salomo membangun bait Allah, di situ Allah menyatakan dirinya, Allah berbicara kepada Salomo bahwa ia akan tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Kita akan melihat di sini God story, dan kita akan melihat bagaimana Allah bangsa Israel, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak jauh dan tetap tinggal bersama dengan umatnya. Allah bangsa Israel, Allah yang kita sembah itu, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, dia tetap diam dan tinggal di tengah-tengah umatnya dan mengasihi umat-umatnya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat di sini perintah Allah kepada Salomo. Jika Salomo dan bangsa Israel itu hidup taat dan setia kepada Allah, Allah akan menyertai kerajaan dari Salomo seperti Allah menyertai kerajaan dari ayahnya yaitu Daud. Karena Salomo itu yang mewarisi tahta kerajaan dari Daud. Nah, sama seperti perjanjian Allah dengan Daud yaitu menyertai kerajaan dan pemerintahan dari Daud, sama halnya ketika Salomo taat dan setia kepada Allah, umat Israel setia kepada Allah, di situ kita bisa melihat bahwa Allah akan menyertai kerajaan dari Salomo. Lalu hal sebaliknya, jika umat Israel tidak taat kepada Allah, Salomo tidak taat kepada Allah, tidak setia kepada Allah, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel akan mengalami penderitaan, kesusahan, Allah akan meninggalkan Salomo beserta dengan kerajaannya. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai Allah itu meninggalkan kita. Itu adalah hal yang mengerikan ya, yang bisa kita alami kalau Allah itu meninggalkan kita. Karena Allah sumber kehidupan kita, Allah yang menyertai kita, memberikan kita damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, kita melihat di sini seharusnya kita itu merindukan Allah, kita mencari wajah Allah. Nah, anak-anak, kita belajar di sini mengenai doa Salomo. Salomo berdoa kepada Allah. Anak-anak tahu ya apa itu doa ya? Doa itu ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita membangun relasi kepada Allah, dan ketika kita berdoa itu seharusnya kita melakukan doa yang benar. Seperti apa itu doa yang benar? Ketika kita berdoa, fokus hati kita itu hanya kepada Allah.
pusatnya itu kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang bersih. Dan anak-anak, kalian kalau berdoa, kita kalau berdoa itu biasanya memanjatkan pokok-pokok doa kita ya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita berdoa itu, kita berdoa bukan fokus kepada diri kita saja. Kita berdoa mendoakan orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan, pergumulan. Kita mendoakan mama papa kita, guru kita, teman-teman kita. Terkhusus juga kita mendoakan bangsa Indonesia ini juga ya, yang saat ini masih mengalami pandemi. Nah, anak-anak, kita perlu berdoa dengan baik dan bersungguh-sungguh ya, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Lalu ketika kita berdoa juga, kita memanjatkan dan kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di situ kita bisa melihat ya, ketika kita berdoa, kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, kita tahu ya, ketika Tuhan mengampuni dosa kita, kita akan mengalami pembaharuan, kita akan dipulihkan, kita menjadi manusia yang baru. Nah, apa sih maksudnya manusia yang baru? Jadi anak-anak, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita meninggalkan manusia kita yang lama yang selalu melakukan dosa-dosa. Oke, anak-anak, jadi kita sudah belajar bahwa perjanjian Allah dengan Salomo, di situ kita bisa melihat setelah Salomo selesai membangun bait Allah dan mengokohkan kerajaannya, di situ Allah berjanji kepada bangsa Israel dan Salomo, Allah akan diam dan tinggal di tengah-tengah umatnya dan akan memberkati kerajaan dari Salomo. Dan kita bisa lihat juga bahwa Salomo membangun bait Allah itu sangat megah ya. Itu menggambarkan dari kerajaan Salomo yang penuh dengan harta dan kekayaan. Nah, itu semua adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Salomo tentunya ya. Oke, anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita lakukan, kita pelajari di sini? Anak-anak, kita diajak untuk taat kepada Allah. Nah, anak-anak, kenapa ya selalu kita diingatkan untuk taat, taat, dan taat? Nah, anak-anak, walaupun taat itu hanya 4 huruf, tetapi kalau hanya di dalam mulut, sebatas mulut saja mudah ya dikatakan, tetapi susah untuk dijalankan. Nah, di sini Miss mengajak kita semua untuk belajar taat kepada Allah, taat kepada mama papa kita, guru kita juga. Nah, lalu anak-anak, kita diminta untuk terus setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu artinya kita hanya menyembah kepada Allah saja. Kita tidak menyembah dua tuan ya, iblis dan Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Kita hanya menyembah satu saja, yaitu Allah. Nah, lalu anak-anak, kita diajak untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Hidup saleh di hadapan Tuhan, anak-anak, kita seharusnya berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu adalah nafas hidup kita ya. Kita terus dan selalu melakukan doa di dalam kehidupan kita. Lalu kita diajak untuk membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan menjalankan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita selalu. Oke anak-anak, kalian siap untuk melakukan itu? Tentunya siap ya. Oke, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pagi ini, agar kita terus dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalankan panggilan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami dalam keadaan sehat, dapat berkumpul, mendengarkan firman Tuhan kita pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya kita dengarkan dan berlalu begitu saja, tetapi dapat tinggal tertanam di dalam hati kami, pikiran kami, dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus dapat tinggal di dalam hati kami dan membantu kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di chapel kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.